Oke sahabat Aidan Sportivi, berikut hasil pekan ke-9 BRI Liga 1 musim 2023-2024 beserta daftar klasemen, top skor dan top assist sementara. Hasil dan jadwal pekan ke-9 BRI Liga 1 hari Jumat 18 Agustus 2023. Persebaya Surabaya menang 1-0 atas PSM Makassar. Dan untuk jadwal selanjutnya, Persita Tenggarang versus PSS Sleman kick off jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Masih di hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Bayangkara FC versus Borneo FC kick off jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk pertandingan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, Persikabo 1973 versus Madura United, Ras Nusantara FC versus Dewa United pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat, Barito Putra versus Persik Kediri dan Persis Solo versus Bali United. Dan untuk pertandingan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, di pertandingan pertama jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat, Persija Jakarta versus Arema FC, dan pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat, Big Match PSIS Semarang versus Persib Bandung. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 sampai dengan pekan ke-9. Peringkat pertama Madura United dengan 16 poin. Peringkat 2 Rans Nusantara FC 15 poin. Peringkat 3 PSIS Semarang 14 poin. Peringkat 4 Barito Putra 14 poin. Peringkat 5 Persebaya Surabaya 14 poin. Peringkat 6 ada Bali United dengan 14 poin. Berikut daftar klasemen sementara peringkat 10 sampai dengan peringkat 18. Untuk peringkat 16 ada Persib Bandung dengan 8 poin. Peringkat 17 ada Bayangkara FC dengan 4 poin. Peringkat 18 ada Arema FC dengan 2 poin. Daftar top skor sementara BRI Liga 1, Gustavo Almeida Arema FC memimpin dengan koleksi 7 gol, disusul Alex Marstin Dewa United dengan 6 gol. Daftar top asis sementara BRI Liga 1, Alexi Meskidoro Persis Solo 5 asis, Stefano Lillipali Borneo FC 5 asis, Witan Sulaiman Persija Jakarta 4 asis. Terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.